Polda Jawa Tengah menggelar operasi gabungan dengan menyasar kendaraan bodong di 3 kecamatan di Pati, Jawa Tengah. Dalam operasi ini, polisi menangkap 3 orang diduga penadah kendaraan bodong. 3 orang yang ditangkap yakni masing-masing berinisial AW, DS, dan DM. Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Satake Bayu, pada Senin 17 Juni mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 warga Pati tersebut. Adapun 3 orang yang merupakan pemilik di antara puluhan kendaraan yang disita polisi. Dalam operasi itu, polisi juga menyita 33 motor dan 6 mobil. Rinciannya dari Sukolilo, polisi menyita 23 motor, Tambak Rejo menyita sebanyak 10 motor dan 5 mobil. Sisanya dari 1 mobil merupakan dari desa Trangkil. Seluruh kendaraan tersebut tidak ada dokumen alias bodong. Kombes Satake menyebut 3 orang itu nantinya akan ditelusuri peranannya soal penadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.